أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من حزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan peluang untuk dapat kita bersama-sama lagi berkumpul dalam rumah Allah dalam menjayakan program ataupun majlis ilmu, majlis zikrullah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu qaum yadhkurunallaha illa khaffatat humul malaikah, ya, maknanya tidak berhimpun satu kaum itu, ya, lalu mereka memuji membesarkan Allah, menyebut-nyebut nama Allah, ya, illa khaffatat humul malaikah, maka mereka itu tidak lain dan tidak bukan akan dihimpun bersama-sama dengan para malaikat. Ya, sebab itu ulama mengatakan, ya, antara 100% itu 90% itu adalah malaikat. Daripada 100%, 90% itu adalah terdiri daripada galangan malaikat. 9% itu iblis dan jin. 1% itulah manusia dan haiwan. Mana nak nisbah dia lah. Maknanya 100%, 90% itu adalah penghuninya ialah malaikat. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, di Baitul Ma'mur, ya, mengikut Ibnu Katsir ataupun daripada Ibnu Abbas mengatakan setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70,000 malaikat dan masuk tak keluar. Sebab itu 90% tu malaikat. Sebab itu kalau ada majlis-majlis seperti ini malaikat penuh dah. Kalau manusia bau 1%, dia 90%. Kalau kita ni 1% ni, katakan ada 100 ni kan, dia 90. Mana dia 900 tu? Kalau salah saya, ya. Kalau manusia 100, dia 90%. Betul? Ya. 90, kalau manusia ada 100 kali dengan 90, 90 orang. Tak, manusia ada 100. Manusia ada 100 kali dengan 90. 9,000 lah. Betul, eh? Saya, kalau saya salah, tolong betul lah. Sini ramai cikgu ni. Oh, 9,000. Kalau kita ada 100, 9,000 malaikat.
Dan dia duduk tu doakan kita. 9,000 malaikat doakan kita, tuan-tuan. Kita sebelah-sebelah pun tak doa, tuan. Doa pun mata melingai aja. Itu imam doa. Bukan orang sini. Kan? Malaikat, untungnya kita untuk duduk dalam majlis-majlis seperti ini, tuan-tuan. Oh, hak 9% pula. 90 tu setan. Dia kata kacau dia. Ha. Ini pagi-pagi tidur sudah wah. Dia pun celaknya kita tak. Eh, dia celaknya kita. Ha, ni yang 9% tu. Di kalangan iblis dan jin. Ha, iblis, syaitan, jin lah tu. Ha, termasuklah tu kulungan dia. Iblis, syaitan, jin dia 9%. 1% manusia. Oh, dia celaknya kita. Dengar kuliah baru 5 minit dah. Ya tak? Oh, 5 minit. Setengah jam dia gincunya kita. Ya je eh. Dia setengah jam dia gincunya kita. Tak habis lagi. Dia dah gincu, dah kena gincu. Kan? Bila gincu kan bibir kan tebal, mak cik kan? Oh, mak cik. Marah mak cik. Bila dah gincu, bibir jadi tebal lah. Mula moncong. Ah, dia dah, itu dah setengah jam. Satu jam ah, dia dah cucuk punggung. Cucuk punggung. Ah, tu yang kejap lipoi, lepas tu kejap sila, kejap melunjur, apa tu angkatlah. Angkat punggung orang bagi. Oh, tu itu 9% tu. 9%. Jadi 1% ni kalau boleh tak, boleh kekal hebat. Yang 90% tu malaikat tu tak berganjak sampai kita baca doa. Sampai kita selesai. Sampai kita sebut apa nama Allahumma salli sayyidina Muhammad tasbih kafarah. Jadi bio kita ni dengan malaikat ni biar sama naik. Walaupun hanya 1%. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, manusia lebih tinggi martabatnya daripada malaikat. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diangkat sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Arasy Allah Subhanahu taala, menerima perintah solat. Ini dalam bulan Rejab ini, 27 Rejab ini. Menerima solat. Satu-satunya perintah yang dari bumi ke langit. Selain ini, semua perintah dari langit turun ke bumi. Satu-satunya perintah yang Allah Ta'ala berikan kewajipan melaksanakan ibadah solat dari bumi ke langit. Sampai peringkat, malaikat pun tak beritahu. Ha, sampai tunduk. Ha, malaikat berkata dari apa tu Masjidil Haram ke Aqsa, Aqsa naik ke Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur terus bertemu dengan Allah. Sebelum sampai itu semua diiringi dengan malaikat. Dan juga apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu malaikat apa tu malaikat memberi rezeki itu eh. Kemudian naik. Sampai satu peringkat, Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, sendiri. Kerana Allah Ta'ala nak bertemu dengan kamu saja. Dengan aku tak sampai. Ha, jadi kalau kita boleh tahan, duduk dalam majlis, lebih-lebih lagi dalam bulan Rejab, bulan yang sentiasa digalakkan untuk kita berada dalam majlis zikir. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ta'aruf, majlis-majlis diskusi, majlis-majlis apa nama muraja'ah. Majlis-majlis muzakarah itu sebagai satu jalan untuk kita mengisi ruang-ruang Rejab itu. Dan ini dah masuk 19 Rejab lah. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita diberikan kuatan untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi kalau nak tidur, tidurlah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Janji duduk dalam ni lah. Jadi walaupun dah kena celak, lantak dia lah. Lawa juga celak, terang sikit mata. Baik. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah. Ya, kita masih lagi membicarakan kitab yang bernama 50 tanda ataupun sifat-sifat orang munafik. Ya. Hari ini masuk tanda yang ke-22. Mana dah 22 bulan dah. Kita ngaji sebulan sekali tak? Tak apalah. Agak-agak dia memberi manfaat pada kita semua. Sebab orang munafik ni tuan-tuan,
adalah suatu sifat yang amat dibenci. Sebab itu Nabi ya, diberikan oleh Allah Ta'ala satu sahabat yang namanya Huzaifah bin Malik Ayyamani. Ya, Huzaifah ni tuan-tuan, dia mempunyai, dia kata siru sahabah, siru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menjaga rahsia yang hanya dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ada dua sahabat yang menjaga rahsia Nabi, satu Ibnu Mas'ud, satu lagi Huzaifah bin Malik Al-Yamani. Kalau Ibnu Mas'ud ni dia jaga apa? Jaga tentang rahsia-rahsia pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia dua orang je tak tahu. Sahabat lain tak tahu. Hanya dia dua orang je yang tahu. Dalam tentu pentadbiran. Sebab tu kalau kita dalam pentadbiran ni ada setiausaha sulit. Sesulit tu maknanya jaga rahsia lah. Ini sulit-sulit juga. Tapi merata juga sampai. Itu tak sulit benar lah tu. Ini betul ini sahabat jaga. Itu saya tak tahu. Itu istilah masing-masing. Tiada sesulit. Maksudnya dari segi pentadbiran Ibnu Mas'ud. Satu lagi Huzaifah bin Malik Al-Yamani. Dia satu lagi Nabi bagi satu amanah, iaitu Huzaifah bin Malik, dia menjaga senarai nama-nama orang yang munafik dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia orang je tahu. Ya, dia orang je tahu. Munafik. Antara kepala munafik Abdullah bin Salun, Abdullah bin Ubay bin Salun. Itu dia. Nampak? Pernah satu ketika Saidina Umar bertanya kepada Huzaifah, nak tahu siapakah antara senarai-senarai munafik. Kalau kita dapat tu, fuh, canang satu dunia. Dapat senarai tu. Saidina Umar dia nak uji Huzaifah. Ya Huzaifah, aku nak tanya pada kamu, dia kata. Silakanlah ya Umar, dia kata. Adakah nama aku ni senarai munafik? Nampak. Itu cara orang dulu nak semak check and balance. Kita check and balance bukan tanya kita, tanya orang. Ji tanya ji, cikgu tu okey tak? Dia tanya cikgu tu okey ke tidak. Orang tanya kita okey ke tidak, anak aku okey ke tidak. Dia tanya cikgu okey ke tidak. Geram cikgu tak. Contohlah ni, kita kalau nak tanya, nak cari nak korek rahsia, bukan tanya hal kita, tanya orang lain, betul tak? Maknanya kita sibuk dengan hal. Tapi Sayyidina Umar tidak. Apabila dia bertemu dengan Huzaifah bin Malik Al-Yamani, dia kata, ya Huzaifah, aku nak tanya, adakah nama aku ada senarai dalam golongan munafik? Oh, tuan-tuan, itu cara kita nak muhasabah. Kita ni muhasabah nak cari orang punya hal. Majid ni Ustaz Yusri ajar apa? Okey tak dia ajar? Dia tanya gitu pula. Sedangkan dia sendiri tak pernah datang. Dia tak pernah datang, dia tanya ustaz tu ngajar bagus ke tidak. Nak tahu datang lah. Suara tinggi lah. Lepas tu dengar daripada orang, saya isi dia ni bebel banyak. Tak apa-apa. Itu orang yang menyampah lah. Yang menyampah dia macam-macam dalam cerita dia. Yang okey? Oh, okey. Contoh ni bukan angkat bangku sendiri ni. Ini cerita ni, ini ada rakaman ni. Tak percaya, tengok dalam rakaman. Tu cara dia. Jadi dia tanya dengan Huzaifah bin Malik. Huzaifah Malik kata, ya Umar, alhamdulillah, dia kata dalam senarai munafik tak ada nama Umar. Dia tak cakap Umar nama dia, tak ada. Dia kata dalam senarai nama Umar tak ada. Lega dia kata. Macam kalau dia kata, kalaulah Huzaifah, kalau kita tanya kan, ya Huzaifah, Yusri ada? Ada. Tak banyak, tak pingsan kita. Tapi Huzaifah dia tak akan jawab. Dia takkan jawab. Walaupun ada, dia takkan jawab. Sebab itu amanah, rahsia. Jadi rahsia ni tuan-tuan, itulah di antaranya dua manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga benda-benda seperti ini. Sebab itu amanah. Sebab itu tuan-tuan, orang munafik ini, Huzaifah bin Malik dia tahu kena. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salun, dia mati
memakaikan kapannya daripada jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan supaya dia diampunkan oleh Taala, dia tersayang. Tapi Allah Maha Kaya, walaupun pakai pakaian daripada jubah Rasulullah, wallahu alam, itu Allah Taala punya kuasa. Jadi amalan mustahak, amalan kita tuan-tuan, kalau kita ambil tabarruj ya, ataupun naik ambil tabarruj daripada Allah Subhanahuwataala, kalau kita ambil berkat daripada orang-orang yang baik pun, tapi kalau perangai tak baik, dia takkan tak baik juga. Jadi kita tengok amalan sifat orang munafik ni yang sangat-sangat dibenci, yang sangat mendapat kutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah Taala mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ni yang jelas kemunafikan dia itu, iaitu tempat mereka ialah neraka yang terkebawah sekali, yang paling bawah. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana dia akan menjadi bahan bakar api neraka di kalangan manusia dan batu. Batu yang ini batu-batu berhala, batu-batu yang dibuat penyembahan, batu-batu yang dibuat pemujaan, batu-batu yang dibuat sebagai tuhan. Maka tarafnya sama. Kalau kita tengok berhala-berhala tu, orang munafik tu lebih kurang macam tu. Sebab standardnya sama. Labelnya sama. Wa iyadzu billahi min zalik. Kita minta berlindung daripada Allah SWT. Jadi macam mana kita nak kenal? Kalau kita tengok dalam hadis Muslim, yang jelas itu ayatul munafik salas. Iza hadasa kazzab. Itu yang telah kita nyatakan dahulu, itu hadis sahih. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Dia kata iza hadasa kazzab, apabila dia bercakap dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa iza tumina khianat, apabila dia beri amanah dia khianat. Ini grand. Tapi sub-sub daripada itu ada. Ini yang kita baca yang ke-22. Apa dia? Iaitu ini ada ramai ni. Sudah dengar itu susah hati ni. Macam Huzaifah bin Malik pula nak cerita. Tak adalah. Kita semak. Ada idak. Ada perangai itu ada dalam kita. Kadang-kadang tak perasan. Kita ingat betul. Rupanya tindakan kita itu menyamai tanda-tanda orang munafik. Jadi moga-moga kita dapat muhasabah, kita betulkan aja. Kan nak marah orang yang bagi tahu. Wah, ini ustaz kenen orang ni. Tak ada. Tak ada kenennya. Kita nak betulkan. Kulil haq walau kana muran. Nabi kata cakap yang betul, cakap yang tepat, cakap yang benar, walaupun dia pahit, walaupun kena pada diri kita, walaupun kena pada penceramah, walaupun kena pada siapa-siapa pun. Kita terima kalau benda itu menyalahi hukum hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa dia? Iaitu sifat yang ke-22 ataupun tanda yang ke-22, iaitu menyembunyikan persaksian pada jalan yang benar. Ini yang selalu orang kata. Biasa orang tuan-tuan, perkara ni berlaku bila dia mempertahankan ideologi atau mempertahankan organisasi. Tokik sangat, ta'asub sangat dalam satu organisasi. Dah tahu tak betul, sokong juga tak betul. Petak tegur tak betul, tapi kita terpaksa mencakapkan benda tak betul tu jadi betul. Oi, banyak tuan hari ni. Pertahan. Kenapa? Nanti malu kan orang kata kita tak betul. Padahal tak betul. Cari juga alasan supaya jadi betul. Benda tak betul, dia cakap betul-betul-betul, dia jadi betul. Tapi benda itu adalah satu yang dilarang oleh agama Allah dan dia termasuk dalam golongan orang musyrik. Kita nak pertahan organisasi, silakan. Kita nak pertahankan satu pandangan, silakan. Tapi kalau tak betul, kena ngaku tak betul. Ini tak betul, dibetulkan. Sehingga jadi fitnah. Sehingga jadi mengada-adakan sesuatu. Benda tak ada diadakan, lepas tu disokong. Hak masalahnya kita ni tuan-tuan, kita tak tahu apa. Dengar cerita, tak ada bukti. Fakta tak ada, kita iakan. Itu termasuk golongan orang yang menyembunyikan penyaksian. Banyak tak, Ji? Kita pun buat kan. Seram dengar. Astagfirullahaladzim. Kadang benda tu betul,
Dia kata tak betul. Ya, ini berlakulah. Contoh, kadang-kadang satu organisasi itu bukan semua dia boleh cerita kepada orang awam. Ada satu organisasi tak semuanya nak dicerita kepada orang awam. Tapi orang awam ni kadang-kadang dia dengar cerita je. Dia bukan dengar daripada orang yang mengendali. Faham tidak ni? Lain macam je tengok. Kok macam blur je bukan apa? Kok macam buat ke apa? Risau saya tau. Tak semua organ. Sebab itu Nabi ada situasi sulit tu. Ibnu Mas'ud, tidak semua sahabat tahu apa yang Nabi nak buat. Padahal bukan Nabi menyembunyikan. Ada benda yang orang awam tak perlu tahu. Ada yang perlu tahu. Kalau semua boleh tahu, tak payah organisasi umum. Itu jadi macam komunis. Engkau kaya miskin semua bagi kat kerajaan. Itu komunis. Engkau tak ada level. Sama. Dengar macam baik tapi bahaya. Tapi pemimpin tetap kaya juga walaupun komunis. Dia tipu di situ. Dengar provokasi, kita kena sama rata, kita kena sama-sama, kita semua biar level tak ada tinggi, tak ada atas, kamulah ketua, kamulah pekerja. Dengar sedap. Tapi tidak, dalam organisasi misi ada. Ada hierarki yang tersedia. Ada juga perkara yang orang awam tak perlu tahu. Tapi organisasi tahu. Sebab tu perlu ada setiap selit tadi tu. Kan? Kalau kita semua cerita, tak boleh. Dalam rumah tangga tuan-tuan, semua nak cerita ke orang, jiran, tak boleh. Kita dengan isteri kita, sisi kita ialah setiap selit. Kan makcik ya? Terasa ke setiap selit? Tak tahu lagi. Ada tak cerita hak suami punya kat orang? Terlepas cakap Ustaz? Terlepas cakap tu kira tak sulit lah. Tak sulit lah. Sulit ni rahsia lah. Faham tak? Walau busuk macam mana, walau buruk macam mana suami kita, kita tak boleh burukkan suami dan isteri kita. Ya suami ya, isteri buruk macam mana pun tak boleh cerita. Itu kena hati-hati rahsia yang benda tu. Ada yang perlu tak je. Bukan nak menyembunyikan. Sebab itu aib. Aib kena cerita, kena sorok, jangan sorok. Macam mana? Rumah haji. Gitulah. Lain macam lah. Tak tahulah sejak-sejak belakang ni asyik tidur je. Itu kan tak elok kan? Tapi kenapa tercerita? Itu salah hati je. Ya. Biar dia macam mana pun, nak peluk tak boleh pun, biarkan dia gitu. Antara kita dengan dia je. Nak tak payah cerita kat orang. Saya dulu boleh bang, boleh dulu cekak boleh. Sekarang nak peluk tak sampai. Janganlah. Buat apa nak cerita kat orang? Betul tak? Contoh ya. Mak Haji pula. Macam Abang Haji, ni cuti-cuti sekolah ni. Biar dia kerja lah daripada cuti. Oh, dia bunyi gitu. Dia musim cuti ni, dia kalau cuti payuh. Tak sulit lah. Hak tu tak payah cerita. Tak payah cerita. Boleh faham lah. Lain macam macam buat dia. Hak tu masalah tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Ta'ala, dalam perkara ini ya, kita tak boleh ya, kita dilarang dalam membuat sesuatu penyaksian yang dusta ataupun menipu dalam penyaksian ataupun menyembunyikan persaksian. Kalau benda itu salah, walaupun organisasi kita itu menyebabkan kalau kita cerita dia akan jadi untung, kena cerita dia salah. Dan kena terima hakikat dia salah. Jangan kita pertahankan kesalahan dia. Ini yang susah tau. Sebab dia terikat dengan peraturan organisasi dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكتموا الشهادة
wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menyembunyikan perkara-perkara yang dipersaksikan itu. Maknanya kita lihat, kalau dia betul, kita cakap betul, sokong benda yang betul. Kalau dia salah, kita bantah. Sebab itu ada musyawarat surah bainahum. Kita ada meeting. Siapa yang dipanggil meeting? Ahli lah, ahli AJK, dipanggil meeting lah. Maka dari AJK itu ada wakil-wakil di kalangan masyarakat. Maka dia menyampaikan apa yang diputuskan musyarat, bukan apa yang dibincangkan dalam musyarat. Kena beza tu. Ahli-ahli kena menyampaikan apa yang diputuskan dalam musyarat, bukan apa yang digaduhkan dalam musyarat. Ini yang diputuskan musyarat lain, yang digaduhkan itu yang dicerita. Maka dapat persepsi yang berbeza. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, sebagai wakil ni tuan-tuan, ahli jawatan kuasa, bukan masjid ni yang cerita ni, ahli jawatan kuasa umum lah ya kan. Rasa lain macam ni kok lah. Bila isu benda ni lain macam pula dia kata. Tengok, ini bukan nak cerita ni, kita walaupun nampak macam hampir-hampir dengan keadaan semasa, tapi kita kena fikir benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita ni jadi ahli ni, kadang-kadang kita terlupa. Yang nak dibincangkan, yang nak diceritakan kepada awam, iaitu keputusan musyarat. Bukan apa yang diceritakan dalam musyarat. Ada yang cerita yang masuk minit, ada yang tak masuk minit. Tapi yang tak masuk minit tu yang dicerita, yang minit dia tak cerita. Itu orang dapat maklumat tak tepat. Munafik tu. Jadi wahai ahli jawatan kuasa yang terpilih, tolong amanah. Ini yang jadi masalah. Dia wakil masuk tapi dia cerita lain, bukan apa yang diputuskan. Orang beranda lah. Orang beranda. Orang cerita lain, dia cerita lain. Orang cerita nak betulkan, dia kata nak baham duit. Orang kata nak baiki, dia kata nak perhabis duit. Kan jauh beza tu. Lepas tu percaya pula. Subhanallah. Porak pandai tak? Kelangkabut beng. Bahaya tak? Itu sifat munafik. Jadi tuan-tuan kena hati-hati benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Persaksikan maknanya yang dipersetujui, yang telah diputuskan. Itu jangan disembunyikan. Ceritakan betul. Kalau tak ada maklumat, kalau maklumat itu tak tepat, jangan cerita. Jangan disebarkan. Itu maunya macam Ibn Mas'ud, jangan disebarkan benda yang bukan diputuskan. Kadang-kadang ada emosional dalam kita berbincang, ada emosional, itu normal. Dalam kita perbincangan mesti ada pro dan kontra. Pro dan kontra tu jangan dibuka. Ya, sebab itu kena aib-aib tu jangan dibuka. Tapi ceritakan yang sebenarnya. Tapi kita terbalik, yang tak betul kita cerita, yang benar kita sorok. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Wa iyazubillah. Ini kita kesedar ya tuan-tuan ya. Kemudian kata Allah Ta'ala kata apa? Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Maknanya munafik. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita buat sesuatu ni tuan-tuan, mungkin kita berjaya. Kita memperbuat orang, kita buat persepsi orang yang berbeza. Walaupun orang lain tak tahu, Allah maha mengetahui. Tak boleh nak sorok je. Sebab itu kita kalau dapat dengar tabayyun, ya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, apabila kamu mendengar satu berita daripada orang-orang, sama ada orang fasikun, dia kata orang yang fasik, orang yang kita ragu-ragu tentang maklumat dia, fatabayyanu, hendaklah kamu semak siasat. Carikan fakta dahulu. Jangan dengar-dengar terus zoom. Wa iyazubillah. Ini kita selalu nak glamour lah. Nak glamour tau. Wah. Lagi-lagi kita geram. Ada hati dalam. Bukan ada taman dalam apa?
dalam hati ada taman eh. Ha, bukan dalam hati taman, ada batu dalam taman. Ha, oh, dia kata ada batu dalam taman, silap. Ada batu dalam hati, silap. Silap, silap. Minta maaf. Kita boleh edit dalam kamera tu nanti. Silap eh, manusia kan, kita manusia. Akuilah silap kan. Ya. Eh? Kalau dalam hati ada taman, sedih. Sedih, dengar semua sekedap je cerita kan. Ya, eh? Tapi kalau ada batu dalam hati, oh, dia nak kena gesek je. Lagi-lagi, siap engkau, siap engkau. Ha, padan muka. Ha, dia cedak ya. Boleh je. Hati batu namanya ya. Ha, bahaya tu. Boleh faham je? Dosa besar tuan-tuan. Kita menyampaikan sesuatu, menyembunyikan sesuatu yang fakta, itu adalah sesuatu dosa besar. Munafik bang. Wahai ahli jemaah, munafik. Dengar fakta, dengar maklumat yang tepat. Tak puas hati, saya tanya dengan pengerusi. Pengerusi apa cerita? Gini. Eh, saya dengar lain. Wallahualam. Itu keputusan mesyuarat. Sebab tu, kita nakkan keputusan mesyuarat tu. Sebab tu, minit adalah benda wajib. Ha. Putusan itu berpandu kepada minit-minit ni disetujui oleh semua ahli. Yang tak setuju tu, abaikanlah. Tapi yang dicerita, yang tak setuju tu, yang setuju tu, dia tak nak pakai. Ha, itu contoh eh. Boleh faham? Faham betul nampak ni macam Allahuakbar. Ha, itu terpulanglah. Ha, ini saya cakap umum, tak ada kena mengenai orang hidup atau orang mati. Kalau nampak macam sama-sama tu, kebetulannya. Boleh faham ya? Sebagai orang yang beriman, umat Islam tidak seharusnya sedia menjadi saksi yang palsu atau dusta dalam memberi keterangan bagi menyelesaikan sesuatu perkara pada jalan yang benar. Ya, tuan-tuan, jangan kita buat kred, buat karangan, buat spekulasi bukan daripada keputusan yang tepat untuk kita nak dapatkan suatu rasa macam glamour ke, nak popular ke, nak kita orang pertama yang menyampaikan berita ke. Tak payah. Kalau berita tu palsu, kena sampai. Hari ni banyak berita palsu tuan-tuan dalam ni. Ni dah start balik lah. Kita hari dah kurang sikit, ni dah start balik lah. Macam-macam dia keluar. Kita tak reti nak baca. Saya senang aja, saya tak nak baca sebab tak ada kena-mengena dengan kita. Sebab bukan kita yang buat keputusan, orang lain yang buat keputusan. Habis abaikan aja. Kau nak cakap your gala. Dah meroyan, meroyanlah. Eh? dah kata orang tu dah angau-angau lah. Semua keluar angau, semua keluar. Kan? Kita pun pening. Kemarin tak ada berapa angau, sekarang angau balik. Kemarin tak berapa meroyan, sekarang meroyan balik. Saya pun heran. Kan? Itulah manusia kan. Kadang-kadang dia bila ada agenda dia, maka dia buatlah sesuatu. Bahaya kan tuan? Jangan. Dia memutarbelitkan dan masyarakat jadi keliru. Bahaya tuan-tuan. Sebab itu sifat orang munafik seperti ini amat bahaya. Amat bahaya. Sebab dia mengelirukan fakta. Sebab tu dapatkan fakta. Fakta yang jelas. Ini contoh COVID-19 kan. COVID-19. Macam-macam. Oh, tak boleh bersalam lah, tak boleh apa lah, macam-macam ni. Kementerian Kesihatan ada beritahu tak? Kalau ada. Dia lebih authority untuk ni. Kemarin semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat dah tak ada orang pakat berlari lah, balik terus. Kata kemarin dulu boleh dah tunggu-tunggu sat pasal COVID-19 pakat semua. Balik awal. Kemarin saya punya ahli jawatan kuasa tengok, biasa ramai orang kira duit, tinggal dua orang je kira duit. Kesian tengok. Pasal apa tak tahulah. Pasal ada fakta, ada kata duit pun dengan pegang duit boleh berjangkit. Subhanallah. Ada juga fakta yang kan. Jadi kena bersihkan duit. Jadi cara bersihkan duit, masukkan duit tu dalam envelope, letak kat depan surau. Untuk bersihkan duit supaya tak kena COVID-19. Jadi tuan-tuan kalau banyak duit, masukkan dalam sampul, tinggal kat masjid. Nanti kita orang cuci insya-Allah. Berani. Kalau tidak jangkitan bang, boleh pakai. Bak duit tak nak pula. Bak salam
tak mau buat. Kau hasam betul, pandai pondok. Duit ni kan macam-macam, kita pergi ke pasar, keluar game kan. Kalau ikut dari segi ataupun cuci dulu duit tu ke, basuh, mandi kan. Tak nak pula buat duit. Ada fakta-fakta yang nampak mengelirukan. Jadi rujuk kepada pihak fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah Taala kata, tanyalah yang pada ahlinya, pada pakarnya, tempat yang authority, dapatkan maklumat yang tepat sekiranya kita tidak mengetahui. Jangan dapat fakta-fakta depan dekat-dekat kedai kopi, dekat stesen bas, sementara nak nunggu ambil anak pergi sekolah, tak payah pakai tu. Hak tu boleh sembang ya, faham tak? Sambil nak nunggu budak sekolah kan. Masjid okey, okey. Dia orang ni sembang. Engkau AJK? Bukan, aku dengar. Kau hasam tu. Kalau dia AJK, dia pecah mana? Sebab apa? Dia telah menceritakan benda yang tak betul. Bahaya tu. Boleh faham je? Apa cerita AJK Ustaz ni? Tu cerita je lah. Sebab itu, tuan-tuan, justru itu berdusta ketika menjadi saksi adalah golongan orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita cerita benda itu membetulkan sesuatu yang tak betul adalah satu kewajipan. Kemudian menidakkan yang tidak, yang menidakkan benda yang betul adalah satu kedustaan. Benda tak betul kena cakap tak betul. Biar orang, biar kita tak familiar, walaupun kita tidak dikenali, walaupun kita tak popular. Orang tak suka, tak apa. Janji kita berada pada dasar. Kita kena ada prinsip. Walaupun prinsip kita kejap-kejap berubah, kejap sokong, kejap tak sokong, kejap sokong, tak sokong, tapi kita ada prinsip. Maknanya kita menyokong bila benda itu betul. Kita tak sokong bila benda itu tak betul. Ini kadang benda tak betul pun kita sokong kerana nak jaga hati. Tegur, orang tegur kita kan, padahal tegur tu tak betul. Lepas tu kita counter balik silap tu. Lepas tu nak jaga hati, okey lah, je kan. Jadi pak turut nama ni. Jadi pak turut, benda tak betul pun kata betul, pak turut nama ni. Tu tak boleh pakai tu, munafik. Kalau ada kawan macam tu, tinggalkan dia. Tapi yang tu ramai kawan. Sebab apa? Ramai, banyak maklumat dapat. Kita jangan terkesan dengan banyak maklumat yang kita dapat, tapi maklumat cuma sampah. Maklumat sampah. Tahu maklumat sampah? Maklumat yang tak boleh kita pakai. Tak nak? Biar kita tak ada, biar tak ada maklumat, tak apa. Daripada kita dapat maklumat yang tak tepat. Apa ni semua tak tahu? Saya tak tahu. Cakaplah betul tak tahu. Ni tak tahu tapi cerita juga. Bahaya abang. Itu yang jadi organisasi, jadi rosak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qad ma syahidil zurri hatta yaujiballahu lahu nar." Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Yang bermaksud, tidakkah binasa dua telapak orang yang menjadi saksi dusta sehingga Allah menetapkan kepadanya di dalam neraka? Tuan-tuan, orang yang menceritakan sesuatu benda yang tak betul, orang yang bersaksi di atas benda yang salah, sedialahkan diri kamu, dua telapak kaki kamu dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan, qaulu khair awliyasmud. Cakap yang baik-baik, kalau tak ada lebih baik diam daripada kita buat karangan. Kita ni sembang ni buat karangan memang laju tuan-tuan. Kok tambah lagi lah, lebih sudu dari kuah, betul ke? Lebih sudu dari kuah kan? Kadang ceritanya sikit je, tapi dia punya cerita, ya Allah, ya Tuhanku, macam dia yang berlaku. Wa iyazubillah. Ini kena hati-hati tuan-tuan. Banyak berlaku. Sebab itu hari ini tuan-tuan, pesta saksi tak betul ni, sekta cerita tak betul ni, ya Allah, pesta. Dengan teknologi sekarang, saya punya handphone jadi berat tuan-tuan. Masuk mesej tak macam-macam. Pelik-pelik tengok. Nyampoh kadang. Satu hari tu delete je kerja, delete je. Malas nak baca. Sebab apa? Kadang-kadang yang cerita tu tak apa benda je kena ngarut-ngarut. Kan? Kan malam Jumaat selalu kata ada gambar seorang perempuan. Perempuan tu. Itu ada. Orang panggil apa? Ikon bahasa lah. Abang balik cepat malam Jumaat. Gambar perempuan kan? Dia hantar kita. Ada terima tak?
Ada, alhamdulillah. Maknanya saluran tu sampailah. Tanya balik, siapa yang hantar? Perempuan tu cakap gitu ke? Kalau mak haji yang hantar, abang malam Jumaat balik cepat daripada isteri kita, gagah jugalah. Ada mak haji berani hantar? Malam Jumaat, abang malam ni malam Jumaat balik cepat, ada hantar ke? Nak tanya mak haji ada hantar ke tidak? Tak ada kan? Habis siapa yang hantar? Oji, yang hantar abang haji itu yang pelik. Abang haji hantar gambar perempuan. Tanya perempuan tu cakap gitu ke tidak? Perempuan yang betul tu cakap macam tu ke tidak? Tidak, kita copy paste. Hantar kat kawan-kawan member, member mancing, member member jogging. Betul ke yang gambar tu cakap begitu? Alah gurau je Ustaz. Bukan masalah gurau. Masalah tu betul ke dia cakap? Ha? Dah tahu dah betul kenapa forward? Oh, suara dah tinggi ni. Banyak. Saya pun dapat. Itu saya berani cakap. Saya pun dapat. Terkejut je. Saya tanya orang rumah. Yang awak hantar ke? Tak ada kuasa kita nak hantar. Nampak? Dia sendiri pun tak ada kuasa nak hantar. Kalau dia hantar semangat dia juga. Balik awal juga. Ni orang lain hantar. Orang lain bagi semangat, orang lain tak semangat. Macam mana? Yang duduk rumah relax je. Kita balik macam nak ya-ya balik awal. Ingatkan malam Jumaat tu nak balik awal pasal terkesan dengan ikon tadi tu kan? Mak haji relax je. Sambil baca, sambil tengok majalah. Eh, malam Jumaat? Ha, malam Jumaat pasal? Dia tanya pula. Ah, contohlah, contoh ni contoh. Kan, ni gelak ni memang dapat tu, memang terima pun. Forward tak? Hantar kat kawan tak? Delete ke? Ah, saya biasa saya delete. Ah, kata. Ah, jadi tak perlulah benda tu kan nipu kan. Betul ke perempuan tu cakap? Gambar pula montok pula perempuan tu. Buat geram macam kita kan. Balik-balik mak haji relax. Kan dah double standard benda tu kan. Betul tak? Oh ji. Ji. Lepas ni hati-hati je eh. Kalau tu kalau bukan gambar orang rumah kita, bukan gambar ahli keluarga kita, bukan gambar kawan kita, delete je ji. Boleh je eh. Oh, ada orang dia main tekan-tekan, kita pun tekan sampai hujung. Dia lawak je punya kerja. Orang hasam betul. Orang habis bateri je. Ha, ini je eh. Maknanya tinggalkan. Sebab apa Nabi kata siapa yang buat demikian, benda tak betul dikatakan betul, benda tak betul maka dijadikan betul. Dialah akan ketapak kaki kamu dalam neraka. Allahuakbar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man katama syahadatan iza du'iya ilaiha kana kaman syahida bizzuri. Rawahu Tabrani, yang bermaksud barang siapa menyembunyikan persaksian ketika dia diundang kepadanya, maka adalah ia seperti orang yang menyaksikan dusta. Eh, sama juga kalau kita diberikan, orang buat investigate, orang buat siasatan, eh, orang tanya kita, ha, lebih berjawab kita tak, saya tak tahu. Sebab tu dalam mahkamah dia ada tiga jawapan. Ya, tidak, tak pasti. Itu je. Jangan cerita banyak-banyak. Dalam mahkamah tak payah buat karangan. Nyampoh. Dia cuma tanya, adakah kamu pasti? Ya, tidak, tak pasti. Habis cerita. Ah, adakah kamu mendengar cerita begini? Kalau kita pernah dengar, jawab ya saja. Habis cerita. Cuba kan jadikan proses mahkamah itu dalam kehidupan kita. Ya tak? Apa cerita ke masjid? Saya tahu saya tak pergi mesyuarat. Selesai. Hai, engkau hari-hari pergi masjid? Saya hari-hari pergi masjid tapi saya tak pergi mesyuarat. Kan senang jawapan? Ah, dia ada konspirasi. Oh, dia pula buat. Ada konspirasi. Ada inilah. Eh, dia pula buat karangan. Contoh. Faham tak? Jadi, walaupun kita kaji pergi masjid, kadang-kadang maklumat kita dapat. Kita dengar-dengar gitu, desa-desa saja. Lebih baik dah jangan jawab. Saya tak tahulah. Tanyalah imam. Tanyalah pengusi. Tanya JK lah. Habis cerita. Selesai. Eh, sebab tu, yang amanah dia akan maklum.
Kalau kita masjid-masjid ni, kalau tempat saya, tiap-tiap Jumaat kita maklum apa aktiviti mingguan. Itulah jawapan dia. Kan? Ha, tak puas hati. Ha, duduk sebelah imam. Imam, kejap imam nak tanya ni. Gini. Ada ke gini? Imam kata, saya pun tak tahu. Apa imam pun semua tak tahu. Kita bila macam tu marah pula. Bila dia tak dapat maklumat, marah pula. Eh, itu kerja dia le. Jangan sibuk. Betul tak? Ha, reporter tu pun press, bila press conference pun ada juga jawapan yang kadang-kadang jawab yang ditanya lain, yang dicerita pun lain. Kadang-kadang juga, kadang-kadang tak boleh pakai juga. Okay? Jadi hati-hati benda-benda macam ni. Sebab apa? Inilah sifat orang munafik. Banyak berlaku hari ini, tuan-tuan. Saya pun, kita pun risau, ya? Sebab hidup kita dah jadi biasa dengan benda itu. Wa iyazubillah. Hati-hati tuan-tuan, bila benda tak betul, biarlah. Orang kata, apa kau punya organisasi, tak apa. Aku terima. Yang ustaz, kita ada prinsip. Benda tak betul, tetap tak? Tak betul. Jangan membetulkan benda yang tak betul. Mesti ada fakta. Barulah jadi orang beriman. Hidup kita ni, ya Allah, masuk neraka je tu. Ha, jadi, kita renungkan tuan-tuan. Banyak tak perkara ni berlaku? Banyak. Ha, jadi munafik ni tuan-tuan bukan tiga saja, tapi ciri ni juga ada. Jadi kalau kita dengar cerita daripada orang, tanya dia, Syekh, antara dapat maklumat mana? Engkau apa tahu, engkau duduk kat bawah tempurung, aku semua orang bagi tahu, aku kenal ini, kenal. Tak semesti dia kenal orang ramai, semua betul. Kita punya modal, aku kenal orang ni, aku kenal sini, aku kenal semua lah, semua dia kenal lah. Tapi betul ke tidak? Auta je. Jadi kalau tak ada fakta tuan-tuan, abaikan. Jangan kita penyampai lidah kepada mereka. Sebab itu fitnah mungkin. Kedua, itu dusta mungkin. Ketiga, mungkin ia adalah benda yang tak betul. Jadi hati-hati benda-benda macam ni, supaya kita tak termasuk orang yang menyampaikan lisan-lisan yang salah. Sebab kita takut kita menyebut lisan yang salah, tempat kita ialah neraka. Rugi tuan-tuan, kita beramal, kita solat, kita puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah tatawuk tambahan, tapi dalam masa yang sama kita mengikis diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Ha, jadi hati-hati dalam pergaulan, biarlah kita menerima sesuatu berita sebelum kita menyampaikan, pastikan dia itu ada fakta-fakta rujukan. Betul, kalau kita tengok kitab kan, dia ada ibit, ada rujukan untuk menyatakan apa yang ditulis dalam situ ada reference, ada tunjuk rujukan. Ha, itu disiplinnya. Kita ni bila cakap, mana dia, aku tahulah. Kau diam, kau tak tahu sudah, aku tahu lah. Kau dengar je lah. Ha, itu tak boleh pakai. Ha, tu boleh tok selampit namanya. Kadang-kadang kita dapat macam tu, ada dia kata, eh kau dapat kat mana? Ha, tu tak payah tahulah. Jadi benda ni missing dengan sampai. Ha, itu bahaya tu. Ha, itu kena bahaya. Ini tuan-tuan boleh nak? Boleh nak? Ha, hati-hati tuan-tuan. Mendengar, kalau tak nak, diam je habis cerita. InsyaAllah. Ha, jadi kalau faham, sekadar itulah untuk pagi ni. Hati-hati tuan Dengar je lah. Lepas ni, dia punya period dia sambung balik. Waktu makan, minum, dia ada cerita. Cerita sensasi lah. Ada news. Jadi bila ada news tu, tuan-tuan terletaklah dalam kategori ni. Sama ada nak menyampai, menyebar ataupun tawakufkan. Wallahu'alam. Tabayun. Pastikan dia ada semakkan. Minta fakta, rujukan. Kalau ada sesuatu yang meragukan. Kalau betul wa'imah pun, dapatkan fakta juga. Ha, jangan terima bulat. Hati-hati. Ha, itu yang jadi jahanam tu. Padahal buatnya tak seberapa, tapi cerita yang mengarutnya lebih banyak. Ha, jadi penat orang yang nak buat betul. Sebab apa? Sebab sifat lidah munafik ini. Boleh tuan ya? InsyaAllah. Tangguh dulu. Bulan depan kita sambung lagi yang ke-23. Boleh ya? InsyaAllah. Kalau ada yang terlibat dengan perkara tersebut, istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala.
Moga-moga Allah ampunkan pada bulan yang mulia ni, insyaAllah. Ini mohon maaf daripada saya, saya cerita ni tak ada kena mengenai orang hidup orang mati. Kalau nak marah pun, pergi report dekat majlis, habis cerita. Jangan duduk cakap belakang, report kat majlis. Oh, hari ni saya rakam, hantar ke majlis, dia buat isu sensitif. Pasti mesti ada fakta. Jangan duduk saya dengar. Siapa dengar? Dengar dari mana? Aku dengar cerita, ada orang dengar kuliah, dia cerita kat orang. Orang tu dengar cerita, orang tu yang komplain, bukan orang yang dengar. Oh, tu yang bahaya tu. Kan? Agak-agak betul ke? Tuan-tuan ni dua-dua persepsi. Satu yang mendengar, satu yang dengar cerita. Mana yang betul? Yang mendengar, yang tuan-tuan datang hari ni, dengan orang yang tak datang tapi dengar cerita. Mana yang tepat? Itu je lah. Buat imbangan begitulah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Aqulu hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. والسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحمة الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدننا Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa bil tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.